alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi Ustazah setuju lah tuan-tuan. Ya, apa yang tadi Ustazah sebut, apatah lagi dipetik daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang dalam sebuah rumah tangga terlalu besar tanggungjawab seorang suami yang jadi kudwah hasanah kepada isteri dan anak-anak. Dan kalaulah ya tuan-tuan tanya ke Ustazah daripada pengamatan Ustazah kepada rumah tangga, ya, rajin juga ni orang datang ke Ustazah dan Ustaz ya, mengadu masalah rumah tangga. Ustazah percaya satu nilai yang utama juga yang harus ada pada seorang ketua keluarga, suami maupun isteri, adalah nilai kelembutan. Kenapa nilai kelembutan? Tengok macam mana Al-Quran sebut ya tuan-tuan, kepada para suami yang berhadapan pastinya dengan kerenah-kerenah isteri. Tuan-tuan, isteri tuan-tuan ada kerenah tak? Cetanya Ustaz, ada tak kerenah? Ya? Ada. Tapi bagaimana Al-Quran sebut bagi menghadapi kerenah-kerenah isteri, gagal-gagal isteri, Allah suruh sabar, Allah suruh bertenang, Allah suruh berlapang dada, malah Allah tawarkan, jelaskan lagi, yakinkan lagi bahawa pada yang kamu tak suka itu pun tetap padanya ada kebaikan yang supaya kita boleh lembut hati. Tak apalah, isteri kita bebel-bebel sikit. Dengan membebel isteri itulah anak kita terbentuk sikap yang lebih baik. Cuba semua pakai diam kan? Anak pengotor, senyap. Anak pemalas, senyap. Kita tak akan dapat sikap yang baik, tak terbentuk. Tapi Alhamdulillah, biarlah. Ya, paling tidak kalau dia cakap banyak pun dia tak stres. Kan kalau stres kan dapat menyakit pula, biarlah dia boleh bercakap. Kalau dia tak cakap kan demam dia, biarlah dia boleh bercakap. Allah sampai ajak seorang laki-laki, seorang suami bertenang dengan kerenah isteri kamu. Walaupun kamu bertemu dengan benda yang kamu tak suka, tapi Allah kata tetap boleh jadi padanya ada kebaikan yang sangat banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang ini kalau tanya pribadi, Ustazah punya pandangan ya, Ustazah Yusuf ya. Kadang-kadang Ustazah pergi ceramah mana-mana tuan-puan, dia banyakkan yang datang orang perempuan. Bukan ceramah Ustazah saja, kalau ceramah Ustazah maklumlah orang perempuan yang datang. Ustaz-ustaz orang perempuan ceramah. Kuliah duha, kuliah muslimat. Ya? Yang kalau kita tengok dekat pejabat-pejabat pun, kadang-kadang belah muslimat lebih ramai daripada muslimat. Ustazah minta maaf cakap puan-puan, tuan-tuan memang baik lah sebab datang hari ni. Jadi tapi ni yang nak dengar dekat Facebook ni lah Facebook. Tuan-puan, yang kadang-kadang bagi kami para pendakwah, bila ada diskusi wacana, memang. Dan pengajur-pengajur juga ya, kadang-kadang berfikir macam mana nak bagi orang lelaki datang. Orang lelaki yang rasa insan, orang lelaki yang rasa sedar. Sebab masalah kita takkan selesai kalau yang memegang kemudinya, ya, yang menjadi ketua keluarga tidak dapat memahami dan menyisapi perkara-perkara yang kita sebut ini dengan jelas. Cuba kita tengok bagaimana Al-Quran ia memberikan saranan bimbingan tarbiyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit je tuan-tuan. Ada juga lah konflik sikit, kecoh sikit lah antara para isteri. Ya, sampai Nabi diam, Nabi tak nak bercakap, Nabi menghasilkan diri sedang. Tuan-tuan dalam surah Al-Ahzab turun ayat. Ya Allah sebut, mana nak bimbing, ini sekarang isteri kamu ada kena. Ini sekarang isteri-isteri ni ada problem. Ini sekarang ada kekecohan pada isteri-isteri. Tengok bagaimana tarbiyah Allah untuk betulkan suasana itu. Apa yang Allah sebut dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Suami, wahai nabi. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajik. Katakan pada isteri-isteri kamu. Dari
pada seorang suami, kena cakap pada isteri-isteri apa dia? Nak tanya pasal matlamat dan tujuan hidup yang banyak-banyak kelenang pada isteri, termasuk ustazah tuan-puan, selalunya sebab tak jelas apa yang nak. Kalau jelas apa yang nak, dia nak kurang. Kalau ini tak jelas, memang lagam je lah dalam rumah tangga. Allah SWT tanya, ya ayuhan Nabi, kulli azwajik, katakan pada isteri-isteri kamu, in kuntunna turidnal hayatan dunya wa zinataha, sekiranya yang kamu inginkan wahai isteri-isteriku adalah dunia dan segala perhiasannya, fa ta'alaina umatti'akunna, mari sini aku bagi kamu mut'ah yang menandakan satu pemberian. Apa dia? Wa usarrihkunna sarahan jamila, sekarang kita berpisah dengan cara yang baik. Itu tegas yang ada pada seorang suami. Ustazah bukan semua cerai ya tuan-tuan, tapi ini betul-betul bagaimana Allah tarbiyah seorang suami. Kamu pastikan istri kamu nak apa? Lakan banyak ni, kerenan banyak, pastikan dulu nak apa. Allah tanya lagi, in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-daral akhirah, sekiranya yang kamu nakkan adalah kerajaan Allah, Rasulullah dan hari akhirat, fa inna Allah 'ada lil muhsinati min kunna ajran 'azima, Allah menyediakan untuk yang baik-baik perempuan-perempuan di kalangan isteri kamu yang baik-baik ini, Allah sediakan ajran 'azima, Allah sediakan ganjaran yang berlipat. Selesaikan dulu seorang suami, selesaikan dulu tanya isteri dia. Tuan-puan ingat tak? Tadi Ustaz-Ustaz tanya, kira-kira Ustaz tanya. Tanya perempuan lah ya. Selama kahwin dengan suami puan-puan, ada tak suami puan-puan tanya, lebih kurang serupa macam saya? Nah, duduk memang, dia kata kan, ya isteri dia nak terima. Ni abang nak tanya ni, ya abang sebelah. In kuntunna turidna hayatad dunya, ada tak tuan-puan dia baca ayat? Apa ni kak? Tak apa dong, dia kata. Tak cakap tanya pun tak apa ya, kalau tak baca ayat Quran. Sebab kita benda paling besar tuan-puan, nak jelas ke mana, nak bawa keluarga pun tak settle. Kadang-kadang isteri bertanya kat suami, bang awak ni bila nak kubah bang, oi, kubur dah kata mari, dunia dah kata pergi. Isteri pula ingatkan suami, terbalik tu apa? Patutnya benda ni selesai daripada mana? Daripada seorang suami. Bagi tahu dengan jelas, dengan penuh rajulah kelakian yang ada ni. Abah ataupun abah nak bawa isteri anak-anak ke mana? Mencari keraguan. Ustazah cakap jujur tuan-tuan, kita suami isteri nasihat menasihati bimbing membimbing. Ustaz sampai tadi cakap pasal almari yang tak puan dia, ya, pasal almari ni ya. Pernah satu hari nak pergi umrah langsung ya, yang baru. Ustazah masuk ringgit tengok ustaz tengah kira jubah ustazah. Tak ada lagi. Dia buat apa pula lah kan, dia kira. Ustazah diam je. Nak tengok apa, nak ke mana arah nak dibawa sebab kira. Ustazah nak tanya orang pelan pun tak berani ya? Lepas tu ustaz cakap, okey duduk, kita nak pergi umrah duduk. Ini dia cakap terang-terang, sebab perangai seorang suami dan seorang isteri akan rasa selamat tuan-puan. InsyaAllah nanti pada isteri boleh dengar nasihat insyaAllah. Ustaz kata apa? Tadi abang nanti dia dah lubang. Dia tak adalah banyak sangat ustaz tuan-puan ya, tapi sebab banding yang jumpa ustaz 4 lain banyak lah ustazah ya. Jadi apa ustaz cakap? Ingat, yang halal dia bisa, yang haram dia azab. Yang ulang balik ya tuan-puan, ingat, yang halal dia bisa, yang haram dia azab. Jadi abang harap kita ke Mekah Madinah, tak usahlah beli rumah. Sebab yang ada di dalam ini. Ingat yang tu, yang halal dihisab, yang haram dihisab. Di pihak ustazah tuan-puan bila dengar, apakah kita akan marah kepada isteri? Marah ke kita? InsyaAllah. Kalau ada iman tuan-puan, memang kita kata nak masuk syurga. InsyaAllah, boleh dengar. Suami kita pun cakap elok-elok kan? Nasihat elok-elok kan?
siya. Sebab kuasa seorang suami dalam memimpin keluarga. Tengok, kok mana kelemahan, kok mana air, kok mana kurang. Ini nak ditambung, nak dibaiki. Sebab itu, ya Ustazah memang berharap para suami, para laki-laki, mari datang majlis ini. Dengan ilmu, insyaAllah, ilmu itu nur. Kalau tak ada ilmu payah perempuan, kita kepada kita bawa rumah tangga. Orang ke syurga kita tak tahu bawa ke mana.